Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam. Terima kasih kepada Pak Hari dan kawan-kawan sudah memberi tamu pujian yang begitu indah. Dan di sini saya akan menceritakan doa kerja yang berjudul pergi bersama Yesus dan menceritakan kasihnya. Di sini kita akan membaca kita dari Yohanes 4:15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengandung paham budaya patriarkat. Kata patriarkat memiliki arti suatu sistem kelompokan sosial yang sangat mementingkan dari keturunan bapak. Contohnya seperti suku Batak, anak laki-laki itulah yang meneruskan dari keturunan bapaknya. Tapi para pemimpin negara di dunia didominasi oleh kaum pria, walaupun ada beberapa negara yang pernah memiliki pemimpin wanita seperti Indonesia yang punya Megawati, kemudian Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru tahun 2020 serta Kamala Harris, Wakil Presiden Amerika saat ini. Pada saat itu, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Kenapa? Mari kita sedikit melihat fakta sejarahnya. Ketika Raja Salomo mati, Kerajaan Israel akhirnya terpecah menjadi dua bagian. Antara Salomo yang bernama Rehabeam dan Yerobeam yang merupakan bekal Raja Salomo. Pada masa pemerintahan Rehabeam terjadi pemberontakan kepada Israel yang dikepalai oleh Rehabeam yang menjadi perwakilan Israel Utara. Dengan aku dan sombongnya Rehabeam meminta nasihat dari teman sebayanya dan tidak menghiraukan nasihat dari para penasihat itu. Baik, setelah mengetahui fakta sejarah antara orang Yahudi dan Samaria, kita dapat mengerti alasan kenapa bangsa Yahudi tidak menyukai orang Samaria. Mari kita petik beberapa pelajaran dari Samaria. Pada waktu itu, kebiasaan mengambil air biasanya dilakukan secara berkelompok oleh para perempuan. Namun perempuan Samaria ini sendirian mengambil air. Kemungkinan sesuai cerita dalam Alkitab, perempuan ini dikucilkan karena dia biasa perempuan yang tidak baik, seperti pada umumnya perempuan yang memiliki suami lebih dari satu. Yesus memulai percakapan, "Berilah aku minum." Yang menariknya adalah sebelum Yesus berbicara dengan perempuan tersebut, murid-muridnya disuruh pergi untuk membeli makanan. Yesus tahu bahwa wanita ini membutuhkan pertolongan tanpa diskriminasi dari murid-murid Yesus yang adalah orang Yahudi. Di sini kita mengerti bahwa kadang-kadang kita membutuhkan Yesus tanpa harus diketahui orang lain, di mana kita harus membangun hubungan pribadi sendiri-sendiri dengan Yesus. Nah, saat perempuan Samaria mengetahui bahwa Yesus adalah orang Yahudi, dia berkata, "Masakah engkau seorang yang meminta minum kepada aku seorang Samaria?" Sebenarnya dalam tradisi orang Yahudi ini tidak boleh terjadi. Mereka seorang guru atau rabi bertemu dengan perempuan Samaria, apalagi sendiri tanpa orang lain. Tetapi Yesus memperhatikan perkumpulan orang yang kehilangan arah dan tujuan hidup tidak berdiri kata orang. Yesuslah jalan keselamatan dan hidup yang tahu perkumpulan kita serta kehidupan kita. Yesus secara langsung menunjukkan bahwa perempuan itu mempunyai kebutuhan yang lebih penting dan mendalam dari apa yang dia cari, yaitu sumber air kehidupan. Perempuan ini bingung dengan maksud perkataannya. Seringkali kita sama dengan perempuan ini, belum tahu apa tujuan Yesus dalam hidup kita. Namun Guru Agung terus memberikan pengertian dan mulai berbicara tentang kehidupan pribadi dari perempuan ini serta bertanya tentang suaminya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus. Perempuan ini menyadari bahwa dia orang
berdosa yang perlu pertolongan dari Tuhan Yesus. Di sini kita belajar bahwa sejatinya seorang berdosa yang ingin meninggalkan dosa masalahnya hanya bisa melalui pertolongan dari Tuhan tanpa harus menyembunyikan keberdosaannya. Hasil pertemuan dan pertemuan wanita Samaria dan Yesus adalah dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya dan kami mengalami karena apa yang kamu katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar berserah dia. Yohanes 4 ayat 9-42. Jadi Alkitab telah menempatkan wanita sesuai porsinya. Wanita memiliki peran penting dalam penginjilan. Sebagaimana wanita Samaria yang bisa menjadi saksi bagi Yesus. Tidak perlu dengan gender maupun cerita masa lalu kehidupannya. Saat kita hidup dari sumber kehidupan, saat kita terlebih dahulu berjalan bersama Yesus, kita dapat menceritakan kasihnya. Apakah kita juga mau pergi bersaksi menceritakan kasih dimanapun kita berada? Ya, we will go. Menjadi saksi dalam keluarga, di gereja, di sekolah, kampus, dan di mana saja kita berada. Amin.